Samsung memang tahu bahwa pasar smartphone Indonesia tidak cuma kelas menengah dan kelas atas, ada juga pasar terjangkau yang ada di kisaran 1 jutaan. Kesadaran akan hal itu membuat Samsung konsisten menghadirkan HP seri Galaxy A0 X Core. Terbaru, mereka meluncurkan Samsung Galaxy A0 3 Core. Benar bahwa HP ini punya spesifikasi rendah. Hal itu terlihat dari SoC Unisoc SC9863A yang disematkan tidak memiliki inti CPU dengan arsitektur Cortex A7X. Namun, untuk pemakaian kasual seperti berkirim pesan dan menonton video, ponsel ini sudah memadai. Samsung Galaxy A52 varian 5G memang tidak hadir di Indonesia. Namun demikian, ponsel lain dengan konektivitas 5G datang sebagai pengganti, adalah Samsung Galaxy A52 S5G yang dibanderol 6 jutaan. Ponsel ini pada dasarnya sama dengan Galaxy A52 baik yang 4G maupun yang 5G. Pembeda paling kentara dari dua saudaranya yang ada pada Galaxy A52 S5G ini adalah SoC yang dipakainya, yaitu Snapdragon 778 gram, dibanding dengan Snapdragon 720G yang digunakan Galaxy A52. SoC ini diklaim punya performa 60% lebih kencang. Selain itu, di Galaxy A52 S5G ini, Anda akan menemukan fitur RAM Plus sebagai opsi untuk menambah kapasitas RAM. Fitur ini memanfaatkan ruang kosong di memori internal si HP. Selebihnya, fitur-fitur keren yang ada pada Galaxy A52 diturunkan ke HP ini. Di antaranya, sertifikasi IP67 dan OIS pada kamera utama. Samsung Galaxy A0 3S adalah sebuah ponsel di kelas harga entry level yang harganya masih berada di rentang 2 juta. Untuk itu, Anda pun akan mendapatkan beragam spesifikasi yang sederhana namun tetap layak untuk kelas harganya. Kendati hanya gunakan Helio P35, tapi SoC tersebut merupakan peningkatan dibanding Galaxy A0 2S yang hanya menawarkan Snapdragon 450. Ini juga merupakan segelintir ponsel seri Galaxy A0 X yang sudah menyuguhkan sensor sidik jari. Untungnya juga, sensor ini terletak pada bagian samping alih-alih di belakang. Hal ini berimbas baik pada estetika desain bodi belakang yang lebih clean dan minimalis. Galaxy A0 3S sayangnya memiliki kekurangan di bagian layar. Meski hadirkan bentang layar berukuran 6,5 inci yang tergolong besar, resolusinya hanya HD Plus alias 720x1600 piksel. Ketajamannya tentu tidak sebagus layar dengan Full HD Plus yang sudah banyak dimiliki oleh HP 2 jutaan lainnya. Meski sudah pernah dirilis di tahun 2020, Samsung memutuskan untuk hadirkan kembali Samsung Galaxy A12 pada Agustus tahun 2021. Kini, ponsel tersebut mendapatkan sebutan baru, yakni Galaxy A12 Nacho. Meski pada nama yang berbeda, varian 2021 ini tak banyak hadirkan perbedaan kecuali pada bagian chipset. Tak lagi menggunakan Helio P35, Galaxy A12 Nacho kini mengunggulkan SoC besutan Samsung bernama Exynos 850. Ditilik dari clock speednya, Helio P35 lebih unggul namun menawarkan GPU dengan frekuensi lebih rendah. Samsung resmi meluncurkan smartphone Galaxy A series terbarunya yaitu Galaxy A22 5G di Indonesia. Ponsel ini merupakan penerus Galaxy A21 yang dirilis pada April tahun 2020 lalu. Galaxy A22 5G mengusung layar LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atas layar, terdapat poni notch bergaya Infinity V yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Layar Galaxy A22 5G sudah mendukung refresh rate 90Hz. Di bagian punggungnya terdapat 3 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi berikut LED flash. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48MP. Samsung Galaxy A22 akhirnya resmi tersedia di pasar Indonesia. Jika melihat spesifikasi dan harga Samsung A22 yang cukup murah, sepertinya model ini akan jadi primadona baru dari Samsung. Bersamaan dengan versi 5G-nya,
Samsung Galaxy A22 resmi bisa dipesan mulai tanggal 28 Juni tahun 2021. Chipset MediaTek Helio G80 akan jadi sumber tenaga HP ini, didukung juga dengan kapasitas penyimpanan yang besar, RAM 6GB dan ROM 128GB. Layarnya berukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED khas Samsung. Salah satu jenis layar terbaik ini mampu menghasilkan gambar refresh rate 90Hz. Di bagian atasnya, ada notch dengan model Infinity U sebagai tempat singgah kamera depan beresolusi 13MP. Di belakang, ada susunan kuat kamera dengan memiliki sensor 48MP sebagai kamera utamanya. Samsung Galaxy A72 ialah perangkat terbaru dari kelas menengah atas di seri A yang hadir dengan spesifikasi menggiurkan. Seperti bodinya yang berbobot 203 gram telah mengantongi sertifikat IP67, berarti Samsung Galaxy A72 mampu bertahan dari debu dan air. Menyoal layar pula tidak kalah hebat, berpanel Super AMOLED dengan ukuran membentang 6,7 inci berasio layar ke bodi 84,9%. Tingkat kecerahan melambung hingga 800 nits. Diiringi laju penyegaran berkecepatan 90Hz yang mampu menggulirkan konten dengan mulus. Ponsel terbaru yang satu ini tidak kalah memberikan penawaran harga menarik. Samsung Galaxy A52 bertipe 8/128GB dipatok sekitar 4,9 jutaan di pasaran Indonesia. Dengan harga tersebut, pengguna bisa merasakan sensasi ponsel kelas menengah bercita rasa flagship. Pasalnya, ponsel ini bermodalkan Snapdragon 720G berfabrikasi 8 nanometer sebagai prosesor dan Adreno 610 untuk GPU yang siap menunjang aktivitas multiguna para penggunanya. Kamera utama milik A52 membungkus 4 sensor yang beresolusi 64MP sebagai kamera utamanya. Sementara kamera swafotonya berkonfigurasi 32MP yang bisa memberikan efek bokeh di belakang objek. Setelah keberhasilan Samsung Galaxy A31, Samsung kembali menggarap produk penerusnya itu yakni Samsung Galaxy A32. Produk terbaru ini dirancang dengan layar Super AMOLED 6,4 inci yang laju penyegarannya mencapai 90Hz. Layar ponsel pintar ini pun enak dan aman dipandang karena tingkat kecerahannya tembus 800 nits, digulirkan oleh Android 11 dengan sistem antarmuka One UI 3.1. Dapur pacu Samsung Galaxy A32 berasal dari MediaTek Helio G80, 12 nanometer, dan Mali G52 MC2 untuk pengolahan grafisnya. Diperkuat oleh kombinasi ruang penyimpanan yang luas dan cukup menyimpan banyak data dan aplikasi.